Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Sumber Baru di Jalan Mantul. Untuk pelayanannya sangat ramah. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview Yamaha Lexi terbaru 2022. Untuk warnanya yang ready di Yamaha Sumber Baru yaitu warna seperti ini. Ini masih terbungkus semua. Mungkin sama halnya untuk Lexi-Lexi sebelumnya, cuma di bagian untuk yang facelift cuma di bagian stripping. Ini terdapat stripping model terbaru. Mungkin untuk keseluruhan masih sama seperti sebelumnya, belum ada perubahan yang besar. Bagian spakbor ini juga masih ori. Knalpot masih ori. Nah, di sini untuk bannya itu bannya menggunakan IRC ukuran 100/90. Nah, di Yamaha Lexi ini masih menggunakan single shock yang berada di sebelah kiri. Untuk tampilannya seperti ini, sangat istimewa. Dibalut dengan stripping model terbaru, mengikuti arah dari bodinya seperti ini. Untuk logonya masih sama tepat di bagian ini. Untuk lampunya masih menggunakan lampu bohlam, tapi untuk Yamaha Lexi ini lampu utama sudah menggunakan lampu LED. Jadi untuk riding di malam hari ini sangat terang sekali. Untuk diameter peletnya untuk di bagian depan ini sekitar 185 kalau nggak salah. Untuk di bagian belakang itu 225 atau mungkin 200 sama 225 seperti itu. Kalau ada yang keliru mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, untuk tampilannya seperti ini, sama untuk warna. Kemudian joknya ini untuk tipe standar, ini masih seperti ini, belum ada seperti apa kayak model jahitan-jahitan yang di tengah. Nah, ini untuk Lexi standar itu masih menggunakan kunci kontak. Tapi untuk Lexi yang ABS itu menggunakan keyless ya, seperti itu. Untuk holder sendiri untuk Yamaha Lexi ini sudah menggunakan teknologi hazard atau lampu rating 2 seperti ini. Untuk holder kiri masih sama. Nah, untuk jalu, ini jalunya menggunakan plastik. Masih menggunakan plastik. Untuk model visornya seperti ini dari tampilan depan. Nah, sangat gagah sekali. Ini kita lihat seperti ini untuk Yamaha Lexi-nya. Ready 2 unit untuk Yamaha Sumber Baru. Mungkin langsung gercep bagi yang minat untuk Yamaha Lexi di daerah Jogja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng. See you.